Assalamualaikum, salam jumpa dengan Slowbro. Kali ini Slowbro punya masalah nih. Ini karena beli shock breaker depannya ini lokalan Mas Bro, ini olinya kotos-kotos Mas Bro, keluar dari sealnya ini. Sealnya juga banyak keluar oli dari shock breaker. Nah, sekarang kita ke Ahas mau nyari seal ori Mas Bro. Seal 51490 KC5 305 Mega Pro Tiger GL Pro sama aja. Harganya 90. Ini kalau online kan 35 satunya, 70 ongkir 15. Jadi 85. Langsung cus bengkel untuk diganti sealnya Mas Bro. Ya, maksudku kalau sealnya ori paling enggak dia bisa nahan olinya Mas Bro. Tapi kita nanti akan lihat dalemannya seperti apa Mas Bro. Bedanya kok harganya cuma 400-an, kalau yang ori kan sampai di atas 1 juta. Seperti apa yuk? Setelah dibongkar terlihatlah ini as besarnya ini ya, sudah mulai gugus Mas Bro. Ini sudah pemakaian 1000 km. Tuh ada yang gugus sebelah kiri. Sudah mulai kelihatan besinya, jadi stainlessnya udah ngelotok sedikitnya. Terus seharusnya di bagian as kecilnya itu yang di bawah itu harusnya ada bos lagi Mas Bro, bos dari tembaga atau kuningan. Nah ini nggak ada. Inilah produk ciri dari seal yang original. Ini tampak hologram dari bungkusnya ini Mas Bro. Hologram ini tulisannya HGP Genuine. Terus adalah tulisan AHM ya. Selanjutnya ini penampakan hasilnya, ada tulisan NOK1 kemudian angka 58 kemudian deretan kode ya, Y3143,3,5,6,14. Nah ini lebih lembut Bro, karetnya itu lebih kerasa, tidak karetnya tidak keras. Nah itu simbol NOK1. Nah ini yang non ori ini tulisannya UOK1 bukan NOK1 ya, dan karetnya ini lebih keras Mas Bro setelah saya pegang. Jadi mungkin dari situlah merembes oli shocknya tadi Bro. Nah, ini juga nomor serinya beda, tidak seperti yang kode orinya. Nah di dalam as besarnya ini ada as kecil Mas Bro, tapi di sini anehnya as kecilnya ini terlalu kecil, jadi lubangnya itu masih goyang-goyang kan. Nah itu harusnya lubangnya penuh Mas Bro. Nah itu kurang besar as kecilnya, itu harusnya dia lebih besar kalau yang originalnya. Oke, harusnya dia besar jadi penuh aslinya ya. Selanjutnya ini adalah proses pemasangan seal original Honda HGP. Udah beres, kita tes jalan Mas Bro. Nih saya dapat ya lumayan lah, 10 kilo 15 kilo ini Mas Bro. Hasilnya seperti apa? Nah, ini dia Mas Bro. Ternyata lumayan tokcer Mas Bro, nggak ada rembesan lagi Mas Bro. Kalau yang awalnya itu walaupun masih baru itu ada rembes, tapi sekarang bersih Mas Bro. Cuman saya nggak tahu ini kekuatan shocknya ini berapa lama sampai gugus. Nantikan part 2. Standby terus channel Slowbro.